Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa sebagai bentuk kolaborasi antara mitra dengan akademisi, TIPKO bekerja sama dengan Sekolah Bisnis Manajemen atau SBM ITB dalam upaya menciptakan gudang ahli data di Indonesia. Kerjasama tersebut diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman di auditorium SBM ITB selasa siang. Saat ini atmosfer era digitalisasi sudah mulai terasa dilihat dari pesatnya penggunaan internet, tidak terkecuali di bidang bisnis. Hal tersebut baik untuk mendorong perekonomian Indonesia. Namun hal tersebut masih terhambat kesenjangan keterampilan di bidang data dan teknologi. Sekolah Bisnis Manajemen ITB sebagai fakultas yang dibangun atas ilmu humaniora dan manajemen terus meningkatkan kualitas pendidikan oleh karena itu SBM ITB berkolaborasi bersama Tipco Software Singapura dengan menandatangani nota kesepahaman di auditorium SBM ITB Selasa siang. Tipco sebagai perusahaan penyedia infrastruktur peranti lunak memiliki target utama di bidang industri telekomunikasi dan perbankan dengan pandangan bisnis digital memiliki keunggulan daya saing untuk pelanggan. Jika mampu mengidentifikasi perilaku pelanggan, pelaku bisnis dapat memberikan penawaran khusus dalam momen yang tepat. Dan kita tahu Indonesia sendiri pemerintah sudah mencanangkan 2020 itu sampai 2025 kita going into digital ya dan kita sudah lihat industri juga berubah sedemikian cepat. Kalau kita bicara sharing ekonomi, it happens as we speak now. Gojek, Uber, dan sebagainya. Um, kita kita lihat ada potensi juga uh, skill yang harus di catch up, ya dan. Uh, bisa dikatakan ini adalah semacam sinergi antara institusi akademis dengan praktisi, uh, industri dan praktisi. Sehingga uh, ada energi untuk memfulfill gap dan kita juga mencari talent ya, dan menyiapkan uh, Indonesia sendiri menghadapi digital. Ya. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa melalui loka karya, program magang, serta pelatihan berbasis praktik dengan keterampilan teknologi yang penting dan relevan bagi karir mereka di masa depan. Diharapkan dengan terjalinnya kerjasama SBM ITB bersama TIPKO sebagai bentuk kolaborasi antar akademisi dan mitra, mampu memicu terciptanya gudang ahli data di Indonesia. Dina Rizkiana, Budi Hartati, Bandung TV.